polisi berpikir Bapak bisa tercukupi sandang pangan, rumah, dapat gaji tiap bulan. Mungkin pikiran Bapak minta maaf, Pak Polisi. Bapak berpikir kami bisa tenang, kami bisa hidupi keluarga kami. Tapi Pak, saya sudah dari ujung Papua sampai ujung Sumatera. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini lihat ada suatu kisah pada zaman Umar bin Khattab. Seorang ibu memasang patung, tapi di kampung kami, Pak, itu terjadi di Sulawesi Tengah. Kenapa saya keluar dari mata? Hei, Lut! Kau lihat, Lut saya! Kau keluar! Kau berbakti yang keluar! Bapak lihat, ini yang akan memerontak lagi. Suatu saat, Sulawesi akan berpisah. Kau lihat, ini yang punya baru. Yang akan bergerakan pemuda-pemuda Sulawesi. Yang akan berarti pemuda-pemuda Sulawesi. Kami akan merdeka, bukan hanya Papua. Kami akan merdeka. Jokowi, mungkin kau akan lihat. Saya terima kasih ibu-ibu yang sudah perjuangkan hak-hak orang daerah. Pak, Pak Polisi, kalian jaga kami seperti kami orang bersalah. Kalian gak lihat anak-anak kami, adik-adik kami mendaftar di PT GNI, PT Vale, PT ini. Kami diminta SKCK, surat kelakuan keterangan kelakuan baik. Gak tahu apa pula itu. Rekayasa. Kami di sana ditindas, untuk masuk pun permainan terlalu banyak, ada yang bayar. Jadi kami cukup bersabar. Kami jadi budak di negeri kami sendiri. Setelah saya bilang tadi, Bu, maaf ibu-ibu sama abang saya, bukan cuma di kisah Umar bin Khattab ada yang masak batu. Di kampung kami masak tanah. Kenapa masak tanah? Kebunnya dirampas. Kenapa dirampas? Dia mau beli pupuk sudah langka, mahal lagi. Terpaksa tanahnya digali. Jadi saya minta Pak Luhut, ini pesan saya.